Fajar Basuki, Pompeo, Rohmat Mutiadi Dayanto, SMK Asliuddin David, Kabupaten Malang. Menurut John Locke, pendidikan merupakan sebuah pengalaman yang tidak dialami oleh setiap manusia, karena mencakup pengembangan karakter kepribadian dari manusia itu sendiri. Pengembangan karakter tidak begitu saja terbentuk, tetapi pengembangan karakter dibentuk sejak anak usia dini. Anak usia dini 0-5 tahun berada pada masa Golden Age. Golden Age merupakan masa yang sangat pesat dalam pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan kognitif. Biarkan, kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, bisa dipanggil Mas Rohmat atau Rohmat. Mas Rohmat ya. Siapa ya? Di sini nggak ajak kayak suntik gitu ya. Ini cuma ngajak bermain, kita cuma bisa gitu re. Pada masa ini, orang tua diharapkan untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal agar anak memiliki pengembangan karakter dan kemampuan kognitif yang baik. Faktanya, orang tua zaman sekarang lebih memilih memberikan gawai kepada anaknya tanpa pendampingan karena kesibukan orang tua itu sendiri, sehingga anak-anak cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar. Dapatnya, anak menjadi individualis, sering tantrum, mengalami keterlambatan bicara, dan tidak peka terhadap sekitar. Oleh karena itu, Kampung Dolanan merupakan gagasan saya dalam mengikuti putra-putri pendidikan Jawa Timur. Kampung Dolanan bertujuan untuk mengalihkan anak-anak usia dini yang telah kecanduan gawai dengan mengajak bermain tradisional yang aktif dan edukatif. Besar harapan saya, Kampung Dolanan berbasis kearifan lokal mampu mengembangkan kreativitas, kemandirian, kerjasama, dan kemampuan bersosialisasi bagi anak dalam masa Golden Age. Putra-putri pendidikan Jawa Timur, muda, cerdas, berkarakter.